Jengkeri nesu. Okay, dah siap. Ha, dah, dah sampai nak jual kuih. Dah 30 ni. 30 tu. Ya, 30 halo. Ha, ni tamu. Ah, terima kasih. Hi guys. Assalamualaikum. Selamat petang. Kita orang tengah nak bersihkan dapur ni. Tong royong. Nah guys, jadi sekarang ni tu, ni tadi kita orang dah sental dah dapur ni. Ni dia semua dah sental dan sekarang ni nak tampal yang ni. Ni ada yang berlubang, bukan berlubang, dia rosak. Jadi ni nak tampal dengan simen putih. Ada ni nak bancu simen ni, simen putih. Jadi tu itu orang tengah nak apa ni? Nak recak. Ini cair sangat ke macam ni? Mah. Cair. Cair. Cair tambah sikit. Nak tampal stiker dapur guys. Jadi ni ada yang rosak sikit ni, kita kena tampal dulu. Tengah tampal yang rosak-rosak. Ya, tengah tampal. Eh, dah cairnya dah awak. Tambah simin lagi, simin awak tu. Ya, tengah. Ni dekat dalam bilik air ni orang tengah pasang pipe lagi satu. Pasang pipe lagi satu. Ada tempat. Ini nanti dapur ni kita orang pasang stiker sampai bawah. Pasang semua tu. Emang ada kita nak sambung ke? Kita nak sambung kerja buat. Kita ni nak sambung buat ni ah, yang ayah tadi dah ni tapi tak licin. Kita ni dalam simen tu, dalam simen. Habis ya. Yang kering esok. Okay, dah siap. Hari tu yang kita beli, abang beli stiker itu yang tebal kan? Ada sebenarnya. Tomorrow. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar korang semua guys? Saya doakan semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat dan dimurahkan rezeki. Amin. Turun tengah tunggu orang jualan kuih. Terang sangat ni. Kita tengah tunggu orang jual kuih. Nak sarapan. Sarapan kuih je. Kuih-kuih tradisional. Biasa setiap pagi tu ada orang tu jual kuih tu dimasukkan dalam plastik. Lepas tu dijinjing je. Setiap pagi dia akan lalu depan rumah. Jadi kita tunggu je dekat sini. Kita tak payah nak pergi pasar. Okay. Ni semua sederet ni semua family-family je yang duduk. Semuanya kenal belakang rumah, sebelah rumah, sebelah rumah lagi, sebelah sana. Semua kita orang tu family. Ada macam masih ada pertalian apa ni? Tali ada masih dalam saudara-saudara lah macam tu. Nenek adik beradik lah, nenek sepupu nenek. Ya, hari ni nampak macam tak
macam awan ni tebal macam nak hujan. Semalam panas, panas sangat, panas terik. Mana orang jual kuih ni? Tak datang-datang lagi. Semalam boleh tak masuk sini? Ada. Mana masuk sini? Ada. Ya. Tapi tak perasan. Malah dia masuk sini tapi tak perasan dia. Kat sini hari Sabtu pun budak-budak sekolah. Diorang sekolah pada Isnin sampai Sabtu. Tak best. Kalau dekat hari Malaysia sampai hari Jumaat je. Itu tadi macam pelik je budak-budak ni sekolah hari Sabtu. Itu Sabtu Ahad relax guys. Boleh jalan-jalan guys. Kat sini budak-budak sekolah pada pukul 7 sampai pukul 2. Ada yang masuk pukul 8. 8 sampai pukul 2. Ada yang 8 sampai pukul 1. Ni dekat sini tu, dekat sana tu ada yang jual dekat sini tu. Ada yang jual lontong. Tapi tak, semalam dia makan lontong. Jadi hari ni makan kuih-kuih je. Kuih-kuih tradisional. Jadi apa ni? Kalau dekat sini kan tak ada parking kereta. Kalau nak beli kereta pun tak tempat parking. Ni hari ni tu kejap lagi nak sambung kerja semalam guys. Malam kan dah bersihkan dapur kan. Dah sental semua simin-simin. Apa simin pula. Dah sental semua minyak-minyak. Panas lah terik matahari. Oh, situ. Matahari sudah terik. Dia orang minta ikut lah. Yang bawa benda tu dia orang je kena orang-orang kat sini. Tak ada. Orang di sini pun tak tahu siapa yang ada besi tu. Mak Jackie tu. Tak perlu tukang. Jom Mak Jackie. Tukang dia siapa? Tukang dia. Tukang dia adik abang ni lah. Itu tak dia buat. Panggil dah dia buat. Tu dah orang jual kuih tu dah sampai dah. Ini. Tu, kat situ tu. Ini kita beli kuih. Pinggan. Ha tu, dah sampai orang jual kuih. Mana kita ambil pinggan tu. Beli kuih. Ambil kasut kasut adik kat dapur tu. Tu beli kuih. Itu nak kuih apa? Ini suai. Dah. Bakwan bang, bakwan. Adik beli dua. Adik dapur tu. Ambil. Apa tu? Kari tu. Kurang manis. Tapi ya. Itu memang yang nenek-nenek tu. Ni kot. Okey dia tu. Ni tahu goreng. Dia kasi dia dari biji ah. Bagus memang. Eh. Hei. Salah. Kurang buah. Dua je tiga. Betul jagung. Betul. Tiga. Jagung tu. Ni jagung ni. Kodok jagung. Berapa bang? Itu salah dia. Berapa? 5. Eh banyak sangat lah. Ikut salah. Bagi 3 dulu. 3 je. Tak. Pegang tu. Ambil lah gambar. Bila abang hantar apa-apa yang abang ambil. Habis lah kalau tu. Cuman ni? Cuman. Satu kuih nukut. Ada kuih nukut lah. Abang nukut. Ya, kalau tidak ada campur punya ni. Dah. Itu sikit perut. 7. 28. 29. Dah. Apa kan? 30. Ha lah 30 ni. 30 tu. Ya, 30 halo. Ha ni tambah. Ah, terima kasih. Ya. 30 ni. Ambil ni. Berapa? 30. Ya. Berapa? 30,000. Ha. 30 36. 30,000 kan. Kalau beli situ berapa tu? RM10. RM10. Ha? RM10. RM10. Eh? Terima kasih ya. Okey, sama. Bigol eh. Ha, jom. Jom. Sebiji 1,000. Tiga puluh biji. Ni satu ni 3% guys. 1,000, 3%. Ya. Ni ada bergedil kentang. Ni macam kuih serabai lah macam tu. Ni kuih talam ubi. Ni kuih apa ni? Putri Ayu. Ni dia bagi cili untuk makan dengan apa ni? Tahu goreng ni. Tahu sumbat. Ni ada bakwan. Ada cekodok jagung. Ni ada salah. Salah ni tak tahu nak cakap apa ni. Macam cekodok juga.
Ni pun cekodok tapi cekodok sayur. Mayanya oh dia dia. Itu ayat ni. Ke talam ubi. Nasi duduk mantan Sulaiman ini duduk. Aduk. Wow ya, adik. Wow ya. Duk mari nak tu banyak awe mudik. Nak jangan cak kacang ni semak ni. Kacang dah ni dia. Wah, mari nak tu. Makan tu. Jawa, nak jawa macam kuih apa ini dia banyak pada Sulaiman tapi tak nak putar dia nak tu praktikan tu you nak pula tu tahu keren makan cili padi mana tak nak if there duduk ni salah tapi salahnya apa lah sebenarnya tu tanya tak ha ya dulu pergi lah ini pedas ini pedas ini balik awal sedap biar lah sedap rasa kunyit rasa daun kunyit makan pilih nak buang oh. Itu air buat warna cabai tu keluar rumah pun ibu-ibu tu apa ni ramai yang lepak-lepak kuih cik sakit tekak mana macam nak kena batuk makan lagi kuih goreng. Kau dah nak ambil buat wan kan?